A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lemah lembut orang Shah Alam kan? Sopan, santun, bercakap macam tak keluar suara. Kalau kat rumah ni memang cairlah suami masing-masing ni. Jemput makan bang. Sampai suami kena tanya, apa? Apa? Walaupun sebenarnya jemput makan tu sekali laung je kan? Satu buah rumah dekat. Okey, insyaAllah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam tu menjawabnya adalah wajib, memberinya adalah sunat. Sebab ada orang dia terleka, dia tak sedar dia tak jawab salam. Sebab dia dah nak masuk alam lain dah, baru mukadimah. Baru ucapan ustaz, baru ustazah mula MC, kita dah rasa macam tak apa nampak dah penceramah. Jadi duduk dengan lepas sarapan, sejuk pula tu kan? Aircon punyalah banyak. Atas setiap orang dapat satu aircon ni. Masya Allah. Rasa okey, sejuk, nyaman, kapek cantik kan? Sebenarnya saya terpegun tadi masuk masjid ni. Bila tengok belakang tu kan, dia punya, cuba tengok shilling tu, dia punya corak hijau islami. Islami apa kita panggil? Yelah, corak islami lah senang. Geometri cantik kan? Kenapa dia macam-macam tu? Kita tengok, memang kena tua lah. Rupanya ada pula kat atas. Tak tahu ada atas kan? Dua tingkat rupanya. Yang tu memanglah atas tu adalah mimbar. Ada skrin besar kat atas. Bila ustaz sebut, saya pernah datang pada tahun 2020, maksud lebih kurang 4 tahun yang lepas. Saya tak ingat langsung saya pernah datang masjid ni. Boleh jadi kalau masjid kita pernah datang walaupun 4 tahun, 5 tahun, kita ingat. Mungkin masa tu hiasan ni semua tak ada kot. Maksudnya rangka betul-betul. Belum cat lagi, belum ada cantik-cantik macam ni. Masya Allah. Tengok cermin tu. Cermin pun dibuat cantik dengan ukiran-ukiran tu. Parking luas kan? Banyak tempat parking memudahkan orang datang. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan pada kita pada pagi ini. Tanpa kita perlu bayar parking, duduk atas kapet selesa. Cantiklah warna ni. Bukan senang nak jaga ni. Dengan sejuk, dengan kipas pula berdaun. Orang tengah panggil berdaun. Berdaun. Masuk berdengung kuat. Jadi nikmat apa yang kita nak dusakan, apa yang Allah beri kepada kita. Allah jemput lagi kita datang ke rumahnya. Maka wajarlah kita memberikan infak sedekah kepada rumah Allah ini sebagai tanda syukur dan sebagai tanda kita akur sebagai hamba-Nya. Allah tuntut kita mengeluarkan daripada harta kita sedekah, infak dan wakaf. Ia bukan pilihan sebenarnya. Ia bukan pilihan. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, maka nantikan azabku yang amat pedih. Bermaksud syukur bukan pilihan. Syukur adalah kewajipan sebagai hamba. Sama juga anak. Anak berbakti kepada ibu bapa wajib ke harus? Wajib anak-anak berbakti pada ibu bapa. Seolahnya kita berbakti kepada agama Allah, berbakti kepada Allah ataupun sebenarnya kepada agama Allah. Wajib tunjukkan rasa syukur dengan sedekah. Allah beri kita nikmat yang besar sekarang. Berada di rumah Allah, jadi tetamu Allah, dilayan oleh Allah, disantuni oleh Allah dengan ilmunya, dengan pahala yang begitu banyak yang Allah sediakan siapa yang hadir ke rumah Allah. Perjalanan kita tadi, Nabi sebut, sabda Nabi, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah, maka setiap langkahnya dicatat pahala sedekah
akan dinaikkan darjat dan diampunkan dosa. Itu baru melangkah. Masuk sahaja, terus diberikan rahmat Allah tanpa putus, dan dengan rahmat itulah kita akan teruskan kehidupan kita di dunia dengan baik, kehidupan di barzah dengan baik, kehidupan di akhirat kelak dengan baik. Kat dunia sekarang, kita masih nampak usaha kita memberi kesan kepada apa yang kita dapat. Betul atau tidak? Kalau usaha lebih, dapat lebih. Masak sedap, dapat pujian. Pakai lawa-lawa, orang puji. Pakai bedak, pakai gincu, suami puji. Contohlah. Maksudnya daripada usaha kita dapat. Tetapi dalam kubur, kita dah tak mampu nak usaha apa-apa dah. Kita nak solat, tak ada mana dah. Nak puasa masa tu, tak ada mana. Nak sedekah, semua. Ketika itu, semata-mata kita mengharapkan Allah sahaja. Sama di mahsyar, kita tak ada nak usaha, tak mampu nak usaha apa dah. Kita istighfarlah tanpa henti dalam kubur. Istighfarlah tanpa henti pun di mahsyar. Dah tak ada makna dah. Tidak ada lagi catatan dosa dan pahala. Tak ada lagi hamba-Mu ni, ya Allah, dalam kubur tak berhenti zikir. Tak ada dah. Catatan itu diangkat, terangkat sebaik sahaja nyawa kita terputus. Tetapi pahala sedekah unik. Nabi bersabda, "Idza mata bani Adam," bila mati anak Adam, kitalah anak Adam yang akan mati, pasti akan mati. "In qata'u 'amaluhu illa min thalas," akan terputus segala pahala amal kecuali tiga. Nabi sebut yang pertama, sadaqatun jariyah. Sadaqah yang pahalanya mengalir dalam kubur, kita tak perlu buat ibadah tapi pahala tak putus. Contoh, jika kita memberikan sadaqah kepada masjid Ittisam Taman TTDI Jaya, Shah Alam Selangor. Tadi Al-Fadhil Ustaz minta saya buat hebahan ataupun pelancaran infak tu ujung kan. Alang-alang saya dah tersebut di awal pasal sedekah infak, kita pun rasa berkobar-kobar ni. Kita lancarkan sekarang boleh? Menambah berkat majlis ilmu kita, mulakan dengan sedekah. Masa kita keluarkan daripada handbag masing-masing ready dengan RM50 kan? Ke RM100? Readylah dengan berapa jumlah. Masa keluarkan itu, kita boleh pasang pelbagai niat. Niat mengharapkan Allah angkat sakit kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah buka jalan keluar daripada kesulitan yang sedang kita hadapi, Allah terima amal kita. Memang sedekah kita kerana Allah, dan kepada Allah lah kita meminta semua yang kita hajatkan daripada sedekah itu. Jadi saya tak tahu macam mana diorang nak lancar tu, ada keluar apa ke maksudnya, ataupun ada AJK berjalan dengan beg gitu. Ada tabung yang berjalan? Tak ada. Oh, lancar tu cakap je lah. Lepas tu nanti tabung, mana tabung? Oh, setiap pintu masuk ada tabung. Nanti jika jaga dekat pintu, pastikan semua. Sebelum keluar, perhati. Kalau yang tak bagi, jangan pergi keluar. Ha, sebab dia letak kat pintu keluar. Saya tak nampak tu pintu keluar. Ada tu ada. Jadi jangan bangunlah. Mentang-mentang lancar tu bangun. Sabar. Saya tahu dah tak sabar nak sedekah. Muslimat sekalian, Nabi SAW bersabda, sadaqatun burhan. Sedekah adalah bukti. Burhan juga saksi. Dia akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Kita bersedekah ke masjid TTDI Jaya Shah Alam Selangor. Kemudian Nabi sebut sadaqatun junnah. Sedekah adalah perisai daripada api neraka. Nabi pernah bersabda, wahai muslimin, mukminin, maksud wahai para sahabat, hendaklah di antara kamu melindungi diri kamu daripada api neraka Allah walaupun dengan sebelah biji kurma. Walaupun dengan sebelah biji kurma. Kita pun balik ambil kurma bagi sebelah. Sebab Nabi kata sebelah biji kurma. Nabi sebutkan begitu sebab di hadapan Nabi, para sahabat ada yang fakir, miskin, asnaf, adu'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lapar. Yang dekat rumah mereka tak ada makanan, adalah kurma 2-3 biji. Bahkan jika di rumah kamu ada kurma 1 biji, bukan Nabi cakap, tak apalah dah kurma 1 biji, kamu dah ada anak-anak tak payah sedekah. Kalau kamu ada kurma 1 biji, sedekah 1/2 biji.
Kalau kita fikir makanan kita kat rumah, sayur pun dah banyak kecut dah. Beli banyak-banyak, lepas tu tak sempat masak, asyik makan luar. Ayam, ikan tak sempat masak. Krepek, banyak dah yang lemau. Masa nak bagi kat orang rasa nak makan, akhirnya lemau, lepas tu buang. Biskut pun sama. Ni lah nak raya ni, bila kemar-kemar, biskut raya tahun lepas pun ada lagi. Sebab masa dulu nampak banyak, nak bagi orang bungkus bawa balik, rasa nak makan. Sebenarnya kita banyak buang makanan. Tak payah sebutlah berapa banyak baju, tudung apa semua. Maksud saya ialah, kadang-kadang kita tak sedar nikmat kita itu kita yang menahan dengan sikap kita yang banyak membazir dan banyak menahan sedekah. Kemampuan yang kita beri sebenarnya begini, tapi kita beri sekian-sekian. Muslimat sekalian, Masya Allah. Sebab itu pahala sedekah Nabi bukan hanya tuju kepada orang kaya. Nabi bukan tuju orang kaya. Silap kata, saya orang susah, saya layak terima sedekah. Sebab itu dia akan susah selama-lamanya. Saya orang miskin, sebab itu saya ni layak terima sedekah. Bukan saya yang bagi sedekah. Saya lah orang patut terima, saya orang susah. Sahabat-sahabat Nabi tidak pernah beri alasan kepada Nabi bila Nabi kata, carilah apapun, sedekahlah. Walaupun dengan separuh biji kurma, mereka balik ke rumah, cari-cari-cari, ada yang datang balik jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah cari, di rumah aku tak ada apa-apa. Sebiji gandum pun tak ada. Makanan apa pun tak ada. Lalu beliau menyebut pada Nabi, untunglah orang kaya. Kami solat, mereka pun solat. Untunglah orang kaya. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Untunglah orang kaya. Kami buat ibadah sekian, mereka buat ibadah sekian. Tetapi bila sedekah, mereka boleh sedekah, kami tak boleh sedekah, ya Rasulullah. Datang jumpa Nabi dengan kesal, dengan sedih. Bukannya mencari-cari alasan. Kami orang susah, kami tak sekian-sekian, kami tak mampu. Lalu Nabi tidak jawab, tak apalah, kamu dah tak ada apa-apa, kamu tak payah sedekah. Tidak. Nabi sambung hadisnya. Sekiranya kamu tidak mampu dengan harta, kamu berikan pertolongan kepada orang lain, itu dikira sedekah. Lalu dijawab lagi pada Nabi. Kalau baca dalam kitab wasiat Rasulullah buat para wanita, memang Nabi wasiatkan pada hadis yang pertama dalam kitab ini, wahai para wanita, perbanyakkanlah sedekah. Nabi wasiat dua perkara dalam hadis yang pertama dalam kitab wasiat Nabi ini. Nabi wasiatkan kepada wanita ketika itu Nabi menuju ke tempat untuk khutbah, sama ada Aidilfitri ataupun Aidul Adha. Nabi pun berhenti di depan jemaah wanita. Nabi pun berkata, wahai para wanita, sesungguhnya yang paling ramai di dalam neraka itu ada di kalangan kamu. Maka aku berwasiat kepada kamu dua perkara. Pertama, perbanyakkan istighfar. Dan kedua, perbanyakkan sedekah. Nanti kita cuba jelaskan kenapa Nabi beri pesan dua perkara ini. InsyaAllah jika dua perkara ini wanita jaga, istighfar dan juga sedekah, maka insyaAllah selamat daripada api neraka. Nabi tak pesan benda-benda lain. Nabi tekankan dua perkara kepada wanita, istighfar dan juga sedekah. Dan ada penjelasan panjang lebar paling alim ulama kenapa istighfar dan juga sedekah. Muslimat sekalian, antara yang boros sikit, bukan boros banyak, dalam keluarga yang banyak membeli, yang banyak pandai kelentong-kelentong, akhirnya apa dia nak dapat juga, isteri ke suami? Isteri. Orang lelaki follow je kan. Kecuali orang lelaki ada minat sport ring ke, minat apa-apa, yang tu mungkinlah sebab hobi. Tapi orang perempuan dia ada keinginan yang dia akan usahakan keinginan dia tercapai. Orang lelaki kalau dia makan goreng pisang, kedai yang pertama tutup, dia balik lah, betul tak? Kita takkan baliknya, bang, tengok satu lagi, satu kedai je lagi. Kau tak ada ni, tak apalah saya rebo. Pergi tutup juga. Last, last, last. Saya tahu ada satu lagi, last. InsyaAllah. Kalau pergi, saya takkan saya beli pisang, saya goreng sendiri. Pergi tutup, berhenti tak? Kalau ada satu lagi tempat yang tak jauh. Tak, orang perempuan, itu di antara kebagusan dia. Dia bersungguh-sungguh. Tetapi kadang-kadang dia gunakan juga pada bukan tempatnya. Sampai membazir. Dia buat macam-macam hujah.
Roti sekarang bang diragui tau. Walau wadilah wala bukan dipercaya saya. Saya rasa saya nak buat sendiri roti kat rumah. Saya nak jamin halal dan thayyibah ada air tangan seorang ibu dan isteri. Jadi saya nak beli ada satu nama apa tu yang mahal tu? Thermomix. Thermomix ni macam-macam boleh buat. Saya kalau dulu saya nak target Ramadan ni, saya nak khatam 3 kali bang. Kalau masak sejam, thermomix 30 minit settle. Saya nak banyakkan zikir, baca Quran. Oh, suami kalau dengar hujah isteri dia tak sedar dia sedang dikelentong. Dia macam wow, 5 lagi tak dapat, esok keluar hujah lain, keluar hujah lain. Saya tak pernah minta dengan awak selama ni kan bang. Oh, dia okey pula. 20 tahun saya masak. Awak perasan tak? Apa salahnya reward sikit, bla 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 bla. Sampai suami kata ya bahawa dia berhenti. Dan mungkin dia guna 2-3 kali, mesti tak guna. Tetapi keinginan ini, wahai muslimat, bila kita salurkan kepada kerja-kerja yang menyumbang kepada agama Allah, sadaqah, infak, wakaf, orang perempuan memang dia akan kalahkan lelaki dalam beramal. Kalau dia cakap dia nak ambil yang ustaz sebut 300 tadi tu, ustaz sebut tadi tu saya tak tahu berapa ramai yang tangkap. Pakej Ramadan 300 saya rasa mungkin termasuk dalam tu untuk jamu orang buka puasa, mungkin untuk program amal, saya tak tahu sebab ustaz tak detailkan. Tapi terima kasih kat ustaz bagi idea, sebab saya dah tahu dah bijak cara masjid ni buat. Dia sebut 300 tu adalah untuk digunakan di bulan Ramadan. Kita pula nak urus sedekah bulan Ramadan kan senang, kita bagi terus pihak masjid dan kita yakin pihak masjid adalah pihak yang bertanggungjawab. Ini penjaga rumah Allah ni. Jadi kita tak payah fikir dah. Kita bukan susah-susah nak pergi cari orang nak bagi pahala buka puasa, nak ini nak ini, pihak masjid uruskan. Hari-hari mereka sibuk bekerja untuk melaksanakan sedekah kita. Saya percaya orang perempuan dia bila nekat tu, bukan dia aje. Abang, awak nak tak bagi anak awak? Lepas tu dia WhatsApp pula dalam group family. Nak tak adik-adik semua, kakak jadi orang tengah, dia WhatsApp pula anak-anak dia, dia paksa anak-anak dia pula. Lepas tu dia serahkan mungkin 3,000 ini daripada keluarga saya. Lepas tu bincang pula adik-adik nak niatkan untuk mak ayah. Betul tak perempuan biasa perangai macam ni? Bagus sangat. Lagi tak bagi anak dia, ada seorang tak bagi, macam-macam hujah mak ni akan keluar. Rizki kau akan sekian, sekian, bagi je lah, tak payah fikir Ramadan bukan datang, mana tahu mati lepas ni tak jumpa Ramadan akan datang. Cara pertama tak jadi, cara terakhir sebut mati ya. Hebat Allah bagi wanita ni. Dia ada keinginan kuat, kesungguhan yang kuat, dia kreatif, susun ayat, cari hujah. Cuma kita kena salurkan kehebatan itu pada tempat yang benar, tempat yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita dah lancar kalan tu, bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz yang mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi insyaAllah, kalau tak bawa cashless kan sekarang ni, bawa kad je kan, jangan masukkan kad ya dalam tu. Bolehlah buka cincin ke masuk dalam tabung, gelang ke. Semalam ada orang infak satu gelang. Eh, tak bawa lah pula. Kalau bawa saya boleh tunjuk ni. Mula-mula saya tengok kotak Habib. Kita tahulah Habib Jules ni dia punya mahal tu sebab design dia kan. Bukan design je. Okeylah, tak boleh sebut kat jenama ni kan, Habib kena bayar pada saya. Okey, kotak tu Habib, bila buka terkejut saya. Mungkin nilai dia sampai 15K. Gelang yang teramat cantik, design dan berat. Pegang tu berat, saya tak tahulah berat. Memang tebal, berat, besar. Bukan besar kosong, besar berat. Dengan design yang sangat cantik. Jadi wallahualam, saya pun tak tahu siapa yang beri, sebab dia serah macam tu je untuk diniatkan wakaf bagi pembangunan di perkampungan Al-Hijrah. Kita bina banyak pusat-pusat Islam, pusat pengajian dan sebagainya, tempat solat, surau dan lain-lain.
Jadi Masya Allah, sebab itu saya selalu sebut pasal emas, sebab memang disebut antara harta yang kekal di akhirat. Yang apa-apa suka kita baca dalam Al-Quran, kita diberikan emas dan permata dalam syurga. Kerusi ke tempat kita duduk dihiaskan dengan emas dan perak. Sebab itu kata emas ini akan kekal sampai ke syurga. Orang yang sedekah emas, infak emas, dia tak sama feel dia dengan sedekah duit. Duit pun nyaman. Tapi sekali-sekala seumur hidup, cuba try infak dengan cincin. Kita kan ada 10 cincin. Buka pakai kan gile-gile. Ambillah yang paling murah sekali. Kalau ikutkan mungkin yang paling murah, yang nipis yang dah sengit-sengit tu, yang asyik kena betul-betulkan tu, mungkin nilai RM200. Lebih rendah daripada sedekah 300 cash, 400 cash. Cuma bila sedekah emas ni, dia punya feel tu sebab kita rasa sayang. Kita pakai, dia pakaian kita, dia dah jadi sebahagian daripada diri kita. Kita memberi dengan perasaan sayang tu tinggi. Duit kita sayang juga, tapi kita rasa duit ada lagi, dalam bank ada lagi. Tapi emas ni, dia ada hubungan dengan kita. Kita melepaskannya, dan saya selalu akan cakap, semoga Allah memberikan bergunung emas di akhirat kelak. Bergunung emas di syurga kelak. Allah akan gantikan dengan emas-emas yang dicerita di dalam Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, itu baru episod pelancaran ya. Kita belum mula lagi. Saya nak ucap terima kasih kepada Masjid Al-Ittisam Taman Titi di Air Jaya Shah Alam. Tajuk ceramah kita, wasiat Rasulullah buat wanita, pengacara majlis Al-Fadilah Ustazah Puan Nik Selwani binti Nik Mustafa. Cara bercakap kita tahu beliau adalah ustazah dan orang alim. Masya Allah, malu ni nak ceramah depan ustazah, depan ustaz. Terima kasih Ustaz Muhammad Arifuddin Wan Abdul Razak, Nazir Masjid Al-Ittisam. Oh, jadi tadi ustaz tu Nazir. Muda lagi kan? Ya Allah, bukan senang nak jumpa Nazir muda kan? Mudahan dengan itu, bukan kita kata Nazir tua tidak bagus, bagus. Bukan tua lah, Nazir kurang muda lah. Terasa Nazir-Nazir lain. Subhanallah, jadi mudah-mudahan dengan jiwa muda, semangat muda, tenaga muda, maka banyaklah aktiviti yang diimarahkan di rumah Allah ini. Muslimin dan muslimat, saya belum sebut AJK-AJK yang di sebalik tabir bersusah payah menganjurkan majlis kita pada hari ini dan seterusnya yang hadir di sini dan hadir secara live. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada pelbagai komen tu. Ha, ada yang kata infak jongkong emas 1 kilo. Allah, 0.5 lah dia tulis. 0.5. Ada orang sedekah ke 1 kilo emas? 1 kilo emas ada berapa? Berapa harga dia? Pernah ke pergi kedai emas nak beli 1 kilo? Macam beli ikan lah. Masya Allah. 1 kilo berapa lah? 300 ribu, 400 ribu 1 kilo. Lebih kurang lah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita pergi kedai emas main kilo-kilo, tak main gram-gram. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimah sekalian, memang tajuk kita adalah wasiat Rasulullah buat para wanita. Yang hadir di hadapan saya ini adalah wanita-wanita yang soleha. Tunjuk dik wanita-wanita ni. Perhiasan dunia yang terindah dan bidadari di jannah. Wanita adalah ciptaan Allah yang terindah. Memang itu hadis Nabi yang sahih. Ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan ataupun seindah-indah perhiasan yang terindah adalah al-mar'atu salihah. Okay, sekarang cakap dekat orang sebelah, indahnya wa. Cakap dengan ikhlas. Mata tengok mata. Semua kena cakap indah nyawa. Dan pujilah mana-mana bahagian wajah dia. Mata ke, hidung ke, mulut. Sukalah tengok gigi awak. Gigi palsu ya? Janganlah, tanya pula. Puji. Tak habis lagi. Puji betul-betul. Cakap indah nyawa. Tengok mata, tengok mata. Mata tengok mata.
Palsu puji senyuman ke? Senyuman awak indahnya jahil saya. Itu yang datang kerusi tu kena kena puji orang sebelah walaupun pakai mask. Okey. Sekarang saya minta salam sampai dulu. Sampai hujung dengan hujung bertemu. Salam, bukan hujung jari ya. Sampai hujung dengan hujung bertemu. Mata tengok mata. Lepas tu sebut saya sayang awak. Salam, salam. Ya, salam betul-betul cakap. I love you cakap. I love you. I love you. Nampak tak orang perempuan? Beria penuh kalau semua bercakap. Kalau semua berorak. Dia tak cakap I love you je. Dia ada tokoh tambah tu. Ha, kalau masuk exam dulu cemerlang ni. Skemanya adalah I love you je. Dia tambah yang lain-lain lagi. Tak apa. Alhamdulillah tengok saya balik. Masa saya suruh puji tadi, tak semua orang mampu puji. Saya tak semua reti memuji. Tapi bila saya suruh pegang, sentuh, semua orang terus bertindak. Sebab itu kadang-kadang begitulah juga perbezaan manusia. Ada suami tak reti puji. Dia semua buat ikut tindakan. Awak tak pernah puji saya masak kan? Tak cakap pun sedap. Saya menambah tu sedap lah. Ah, cara dia puji dengan dia makan menambah. Kalau tak sedap saya tak nambah. Awak tak pernah bagi saya hadiah kan? Surprise-surprise. Sekarang ni dalam TikTok semua suami surprise. Saya cuma surprise awak lupa hari lahir saya je. Surprise suami lupa hari lahir. Subhanallah. Tetapi sebab memang dibesarkan dengan tak romantik. Mak ayah dia pun tak romantik. Tak pernah surprisekan anak-anak. Jadi bila kahwin tak kerti surprise. Maka kita perlu mungkin satu ketika terima itulah diri dia. Dia tak pandai cakap. Tapi dia pandai buat. Dia tunjukkan dengan tindakan. Dia beli almari. Dia beli katil. Itu hadiah lah tu kira lah tu. Itu keperluan Ustazah bukan hadiah. Tapi ada ramai orang yang tak ambil berat dalam rumah, tak ada beli apa-apa asal boleh tidur. Tapi bila suami kita sediakan kelengkapan tu dah syukur sangat. Sebab apa? Kita tak rasa ia nikmat. Tapi ramai mana orang susah tidur atas lantai je. Ramai mana anak-anak yang kematian mak ayah dalam perang tidur tepi-tepi longkang, tepi tong sampah, kutip makanan daripada tong sampah. Tengoklah realiti hidup manusia yang hidup di jalanan. Pergilah tengok di tengah-tengah bandaraya KL ke, ada ramai gelandangan kan. Jadi kita tak rasa nikmat katil dan tilam yang suami kita beri. Padahal itu satu nikmat yang besar. Masya Allah. Okey, muslimat sekalian, memang tajuk kita adalah wasiat Rasulullah untuk wanita. Tapi saya nak kaitkan dengan Isra' dan Mi'raj. Saya nak kaitkan dengan Isra' dan Mi'raj yang ada kaitan khusus dengan wanita. Maksudnya wasiat Rasulullah buat wanita berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Antaranya adalah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kubur Masyitah. Ia berdasarkan hadis yang sahih. Kisah Masyitah atau wanita tukang sikat ini sangat terkenal. Wanita tukang sisir rambut anak Fir'aun, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang hadisnya, saya baca terjemahan. Cuba beri tumpuan supaya kita dapat menghayati kisah Sayyidatina Masyitah. Nabi bersabda, ketika malam aku diisrakan. Bila sebut Isra', perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin ataupun daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu Isra'. Mi'raj pula perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka itulah perbezaan Isra' daripada bumi ke bumi, masjid ke masjid. Manakala Mi'raj daripada bumi ke langit.
Jadi Nabi SAW bersabda, ketika malam aku diisrakan, aku terhidu bau yang wangi. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, bau wangi apakah ini? Lalu Jibril menjawab, ini adalah wangian wanita tukang sikat anak Fir'aun. Ini adalah wangian wanita tukang sikat anak perempuan Fir'aun dan anak-anaknya. Aku bertanya, apakah yang berlaku kepadanya? Jibril menjawab, pada suatu hari, Mashita sedang menyikat rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sikatnya terjatuh daripada tangannya. Lalu beliau pun berkata, Bismillah. Dengan nama Allah, Bismillah. Keluarlah kalimah Bismillah dengan nama Allah. Sorry adik, awak tengah sikit sebab dia sipi sangat. Awak tengah sikit ya. Apakah yang berlaku padanya? Okey, Mashita menyebut kalimah Bismillah. Lalu anak perempuan Fir'aun berkata kepadanya, adakah Allah itu ayahku? Tidak, tetapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Berani kan, Mashita? Bila anak Fir'aun tanya, adakah Allah itu adalah ayahku? Sebab Fir'aun mengaku ia adalah Tuhan. Sebab Mashita sebut dengan nama Allah, Bismillah. Jadi adakah dengan nama Allah itu dengan nama Fir'aun? Nama Fir'aun yang lain daripada Fir'aun? Lalu dengan beraninya Mashita menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan, Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Anak Fir'aun pun berkata, aku akan memberitahu kepada ayahku. Mashita menjawab, silakan. Silakan, bukan tahan, eh jangan cakap, okey saya dah tak cakap dah, tadi saya main-main, tak. Dan silakan itu bukan kepada orang yang tidak terbukti kezaliman. Kalau kita berani macam ni, mungkin bolehlah dengan orang yang terkenal dengan tempik ke, dengan marah depan orang ramai, kita boleh lagi lah nak ngadap. Kalau kita ngadap dengan orang yang mungkin pukul dia ke, mungkin boleh hadap lagi lah. Kena kecam ke. Tetapi silakan ini, silakan bagi tahu orang yang dah terbukti kejam, dah bunuh ramai rakyat, dah bunuh siapa yang tidak mengaku dia adalah Tuhan, yang kerah rakyat supaya membina istana, bina itu, bina ini sampai mati rakyat, sampai ke bunuh rakyat, yang dah terbukti kejam. Yang disebutkan silakan ini menghadap orang yang dia tahu dia akan berhadapan dengan kekejaman yang dah terbukti, bukan yang dibayang-bayangkan, bukan dijangka-jangkakan. Jawabnya dengan tenang, silakan. Setelah diberitahu kepada Fir'aun, maka Mashitah dipanggil, wahai fulanah, apakah engkau memiliki Tuhan selain daripada aku? Mashitah menjawab, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu Fir'aun memerintahkan supaya dibawakan sebuah patung lembu yang dibuat daripada tembaga. Sebuah patung lembu yang dibuat daripada tembaga, besar ke kecil? Besar. Lalu dicairkan, lalu dipanaskan sehingga tembaga itu cair. Lalu Fir'aun memerintahkan Mashitah dan anak-anaknya agar melompat ke dalamnya. Allahu Akbar. Terjun ke dalamnya. Tuan-tuan, puan-puan, Fir'aun boleh je suruh pasang api, bakar terus dalam api, gali lubang, masuk kayu bakar, suruh masuk. Tetapi kerana kepanasan tembaga yang dicairkan adalah berkali ganda daripada panas api itu sendiri. Panas tembaga, panas yang berganda daripada api itu sendiri. Manusia takkan mampu walaupun kena percikan sikit. Percikan panas tembaga yang cair dengan percikan api, kita boleh tahan lagi api. Kalau kita masak, kita kena pecik-pecik, kena sentuh-sentuh, boleh buat macam ni je lagi kalau main lilin. Tapi tembaga tak boleh. Seekor lembu yang dibuat dengan tembaga, maksudnya patung lembu, dicairkan dengan menggelegak-gelegak tu, diminta Mashita dengan anak kecilnya supaya terjun. Wanita tukang sisir itu pun berkata, aku ada satu hajat kepadamu. Fir'aun berkata, apa keperluanmu? Aku ingin agar engkau mengumpulkan tulang-tulangku dan tulang anakku ke dalam satu kain, lalu engkau menguburkan kami. Jangan kita dengar permintaan Mashita ni ya? Sebab Mashita tetap mahu ada kuburnya. Yang akhirnya Nabi singgah dalam peristiwa Isra
dan kubur itu berusia lebih 1000 tahun, tetapi harum dan wangiannya kekal. Subhanallah. Firaun lalu berkata, itu hakmu yang mesti ditunaikan daripada kami. Lalu Firaun memerintahkan untuk melemparkan anak-anaknya di hadapan wanita tukang sikat itu satu persatu sehingga tinggal anaknya yang masih menyusu. Allahu Akbar. Musliman, dilemparkan dulu anak satu demi satu. Kalau ikut naluri seorang ibu, cukuplah aku saja, kenapa anakku perlu juga? Wahai Firaun, mungkin tarik balik baik-baik-baik, engkaulah Tuhanku. Sebab apa tak sampai hati anak nak dilemparkan ni, anak kecil ni? Tetapi kerana iman, walaupun baru saja iman itu masuk ke dalam jiwa ni, baru saja Masyita ini menerima tentang keimanan wujudnya Tuhan yang bernama Allah daripada Nabi Musa alaihi salam, dia terus menyerap masuk. Walaupun anaknya dilemparkan di hadapan mata, tidak tergugat sedikit pun. Allahu Akbar. Sehingga satu persatu sehingga tinggal anaknya yang masih menyusu. Masyita amat berat dengan keadaan anaknya tersebut. Kemudian anak kecil itu pun berkata, wahai ibuku, tabahlah. Sesungguhnya azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat. Maka Masyita pun menjadi tabah dan terjunlah Masyita ke dalam kawah berisi tembaga cair yang menggelegak dengan anak kecil yang Allah rizkikan untuk berkata-kata walaupun sedang menyusu. Apa kata-kata anak? Wahai ibuku, tabahlah. Sesungguhnya azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat. Kadang-kadang perasan tak kita contoh buat kerja bawah panas, lepas tu, panas ni, ini panas dunia bukan panas neraka. Walaupun bunyi ayat itu macam ayat main-main, ayat macam pelik, ayat macam pedas, tapi itu umpama seperti ayat anak Masyita. Anak kecil Masyita, bayi ini menyebutkan, wahai ibuku, sesungguhnya azab dunia ini lebih ringan berbanding azab akhirat. Kadang-kadang kita tengok netizen kan suka beri nasihat. Alhamdulillah bagus, netizen sekarang berani. Bila adalah influencer ke founder ke artis ke pakai dahsyat sangat seksi, lalu ada netizen sebut, tak takut ke azab api neraka? Kat dunia, panas dunia pun tak tahan, apatah lagi panas akhirat. Sebenarnya kata-kata itu benar. Berapa minit kita boleh duduk bawah tengah hari, pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, berapa minit kita boleh duduk betul-betul bawah panas? Setengah jam. Kalau kita nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, kita akan berlari-lari kalau panas, betul tak? Kita nak cari tempat teduh. Panas dunia kita tak sanggup nak menanggung, apatah lagi panas akhirat. Jadi anak kecil kepada Masyita ini menjawab, wahai ibuku, sesungguhnya azab di dunia ini, sakit kita kena bakar dalam tembaga ini sedikit dibandingkan azab di akhirat kelak. Lalu Masyita menjadi tabah dan Masyita pun terjun dengan anak kecilnya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, maka jelaslah bahawa kisah ini dibuktikan bahawa ia diambil daripada Nabi SAW dan ia bukan Israiliyat, sumber daripada kisah Bani Israel ataupun Yahudi. Ibnu Asim menukilkan pada pendapat Al-Hafiz Abu Musa An-Nihaya, Fir'aun memerintahkan supaya dibawakan sebuah patung lembu yang dibuat daripada tembaga lalu dipanaskan. Okey. Saya ni baca tulisan yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kejap. Saya tak pasti ni tim. Minta maaf ya, mungkin saya silap. Saya takut saya silap sumber ni. Tetapi semua ada daripada dalil. Sekarang persoalan, berkenaan di manakah kubur Masyita, lokasinya tidak diketahui. Namun begitu, sebelum beliau dilemparkan ke dalam api, beliau meminta kepada Firaun untuk kumpulkan tulang lalu dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam solat di dalam kuburnya, iaitu kubur Masyita. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi riwayat Muslim, hadis sahih.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ataitu lailata usriya bi ala Musa 'inda al-katib al-ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Pada malam aku diisrakan, aku telah melalui kubur Nabi Musa di al-katib al-ahmar, timbunan pasir merah, dan dia sedang berdiri sembahyang di kuburnya. Oh, ini kisah yang seterusnya, minta maaf. Antara yang Nabi melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa solat di dalam kuburnya, iaitu solat di kubur Nabi Musa alaihi salam. Okey, ini adalah kisah yang berbeza. Muslimat, saya nak cerita sikit. Kisah wanita Palestin. Ketika peristiwa Nakhbah pada tahun 1948. Berapa tahun yang lepas? 75. Lebih kurang 75 tahun yang lepas. Kalau ada nenek wan-wan yang umur 80-90, maksudnya sempat. Kita tahu masa peristiwa Nakhbah ni 500 bandar dan kampung di Palestin dikosongkan oleh Yahudi, oleh Israel, yang mana semua itu adalah kampung dan bandar umat Islam di Palestin. Mereka diarahkan tinggalkan rumah, tinggalkan perniagaan, tinggalkan kebun, tinggalkan semua. Mereka diarahkan dengan senapang, ditembak ke atas, dan mana yang berdegil tak nak tinggalkan rumah ditembak hidup-hidup. Anak kecil disepak sampai mati, bayi dipijak sampai mati. Siapa ada tengok dokumentari kisah filem yang dibuat ketika peristiwa Nakhbah, dia akan faham apa yang berlaku ketika itu. Dan ramai wanita-wanita ketika peristiwa Nakhbah 1948 ini, mereka keluar dari rumah, dia bawa siapkan untuk keluarga, beg, letak baju, letak barang-barang keperluan. Sebab mereka bayangkan, mungkin mereka akan tinggalkan rumah seminggu ataupun sebulan, nanti mereka akan balik semula ke rumah. Mereka perkunci elok-elok, bawa kunci. Ada juga yang bawa geran-geran rumah sebab situasi perang. Mereka bayangkan mereka perlu keluar sementara, bukan selama-lamanya. Lalu mereka pun keluar menjaga keselamatan dan sebagainya. Bukan sengaja ketika itu saudara Islam kita di Palestin takut ataupun tidak mahu melawan, sebab kefahaman ketika itu mereka perlu tinggalkan sementara keadaan tidak stabil. Tetapi rupanya itulah kali terakhir mereka melihat rumah mereka yang selepas itu dirobohkan. Barang-barang mereka habis rosak. Mereka tidak boleh dibenarkan pulang sehingga hari ini, 75 tahun. Sebab itu anak cucu mereka masih pegang segala barang yang ibu ayah mereka bawa ketika peristiwa Nakhbah itu. Dan ada satu kisah yang sangat menyayat hati, diceritakan oleh saksi sendiri. Saya tengok dalam YouTube, lelaki yang amat tua, masa itu dia masih kanak-kanak ataupun remaja, ketika peristiwa itu dia bersembunyi di sebuah kedai roti yang dimiliki oleh seorang wanita yang oven pada ketika itu bukan macam oven sekarang, tapi oven kayu bakar, kayu api, yang oven besar atas tanah. Besar maksudnya kita boleh masuk, dia tiga orang boleh masuk, faham kan? Dia macam gua batu gitu. Lepas tu ada kayu api macam tu kan. Dan ketika askar-askar yang memang brutal sangat ni, mereka bukan hanya nak bunuh, mereka memang nak seksa, nak beri mental torture. Lepas itu dia bersembunyi di sebalik pintu macam tu lah sebab dia ketakutan, tapi dia boleh nampak semua yang berlaku. Masuklah askar ini, lalu apa? Lalu menyuruh wanita ini melemparkan anak kecil yang masih disusukan ke dalam oven yang membakar roti itu. Dan keadaan api yang marah. Ini bukan cerita pada zaman Firaun, ini berlaku pada zaman kita. Tak jauh jarak pun 1948 tu. Kemudian ibu ni enggan dengan merayu-rayu, dengan tunduk macam sujud merayu-rayu, janganlah, janganlah, saya takkan serahkan anak ini, saya takkan balik. Lalu dirampas anak tersebut, lalu dibaling depannya. Selepas anak itu bertepit menangis kesakitan dalam api yang dibakar hidup-hidup ini,
Kemudian para askar ini mengheret dan mengusung si ibu pula ke dalam api. Keduanya dibakar. Allahu Akbar. Tuan Puan di mata Allah sekalian, bayangkan kita kena api sikit kita tak tahan, kita sakit lutut sikit tak tahan, zikir hari-hari lutut sakit, lutut sakit, lutut sakit. Bukan saya kata tak boleh sebut, kadang kita sebut bukan tak tidak sabar, tetapi nak menghilangkan rasa sakit dengan kita nak beritahu pada suami kita, aduh sakit pinggang, aduh sakit pinggang. Tapi tanya suami tak ada, elok je duduk main telefon, main WhatsApp, main TikTok, nah, elok je sakit pinggang tu hilang. Contoh saja ya. Kalau kita tak macam tu tak terasa. Ha, kalau betul sila sentaplah kan. Ha. Lagi waktu sembahyang semua sakit datang. Tak nak cakapnya sebenarnya kesakitan kita, kepenatan kita, kesusahan kita, pengorbanan kita, ujian kita dibandingkan orang yang benar-benar berhadapan dengan musuh Islam sangatlah sedikit. Amatlah sedikit. Betul atau tidak? Wanita-wanita Islam sama dengan kita ada perasaan malu bila masuk penjara, mereka dibogelkan tanpa sorak benang dan mereka diminta untuk berdiri satu hari di hadapan seluruh khalayak dalam penjara depan askar-askar mereka. Mereka tidur dalam keadaan tanpa sorak benang, mereka diminta berjalan apa semua tanpa sorak benang, mereka diminta berdiri sampai pengsan, tak boleh duduk, pengsan berdiri lagi. Sebab itu ramai yang keluar sakit mental gila bila dipulangkan kepada keluarga. Tujuan mereka supaya rakyat di Gaza, di Palestin akan trauma melihat ahli keluarga yang keluar cacat semua jari tak ada. Asal ditahan mata elok buta, hidung sampai tak ada hidung dipotong, telinga dipotong. Mereka memang seksa bukan tujuan bunuh, lebih baik mereka tembak je. Supaya memberikan mental torture. Keluarga bila dipulangkan keadaan yang cacat, lalu mereka mungkin berkata, korang jangan cari pasal lah, dah lah berjuang untuk intifada, dah lah berjuang. Tidak. Bila pulang ahli keluarga begini, mereka lagi bersemangat untuk memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis. Kenapa saya sebut pasal Baitul Maqdis? Kaitan kisah Sayyidatina Masyitah, ini wanita, ibu, sakit sama dengan kita. Ada anak kecil, berjuang untuk kalimah la ilaha illallah, untuk kalimah bismillah, mempertahankan subhanallah. Dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini ada kaitan dengan Masjidil Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu. Yang mana Allah berkati sekitarnya. Seluruh tanah di sekitar masjidil aqsa itu diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Kisah Isra Mi'raj ada kaitan dengan perjuangan seorang wanita yang kita sebut tadi, ibunda kita Sayyidatina Masyitah. Kenapa Allah perintahkan supaya malaikat Jibril bawa Nabi kita melintasi kubur ibunda kita Sayyidatina Masyitah, supaya kita kenang perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Akhirnya kisah Masyitah dirakam dalam hadis Nabi sampai kisah itu kepada kita. Sekarang, wahai muslimat, apa perjuangan kita? Apa halangan kita? Apa pengorbanan kita? Kita ada jiran yang bukan Islam yang dah duduk bersama-sama 20 tahun, 30 tahun. Kita ada kawan sekolah menengah, ada kawan universiti, kita ada rakan sekerja yang bukan Islam di negara kita yang aman ni. Tapi kita tidak pernah kenalkan siapa itu Muhammad. Apa itu Islam? Kalau kita tak mampu nak cakap, kita pernah tak bagi satu flyers? Who is Muhammad? Who is Allah? Cerita sikit tentang Islam.
kita tak mampu nak cerita, padahal kita bukan berhadapan dengan senapang, bukan berhadapan akan direjam ataupun dibakar. Kita berhadapan dengan orang yang kita baik. Contoh sekarang dalam Isra Mikraj semalam 27 Rejab, kita cerita pada seorang kawan kita yang non muslim. Saya nak cerita satu kisah dalam agama kami yang berkaitan dengan Nabi kami, Nabi Muhammad. Nabi kami pernah dinaikkan oleh Tuhan kami ke langit, berjumpa dengan Tuhan kami di atas untuk menerima ibadah solat. Solat-solat yang awak tengok yang kami buat dekat masjid, di mana-mana, dalam YouTube semua tu, Nabi kami terima langsung daripada Tuhan kami. Untuk kita cerita, just saya nak kongsi satu cerita. Boleh jadi asbab dia dengar kisah itu adalah wahyu daripada Allah, terbuka pintu hatinya nak tahu lebih. Wow, menariknya kisah tu. Yes, sangat menarik. Kisah ini, ada banyak lagi kisah-kisah dalam kisah Isra Mikraj. Nabi kami diperlihatkan keadaan neraka, keadaan syurga, bla bla bla. Wow, indahnya syurga kamu. Bahkan kalau kita baca kisah yang kedua, berkaitan dengan wanita dalam Isra Mikraj, Nabi diperlihatkan wajah wanita yang pertama di dalam syurga. Bukan ibunda kita Khadijah, bukan Fatimah, bukan Aisyah, bukan Asiyah, tidak. Tetapi seorang wanita yang bernama Rumaisah. Hebat. Sehingga disebut secara jelas, Nabi melihat wajahnya di syurga. Rumaisah. Nanti kita tengok apa kisah Rumaisah. Sehingga dia adalah wanita yang diperlihatkan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, wajah wanita yang pertama yang berada di dalam syurga. Masya Allah. Nanti kita akan, saya akan buka buku yang disusun oleh Dr. Ahmad Sanusi ni, kisah Rumaisah di dalam buku ni. Masya Allah. Muslimat sekalian, saya sebut tu sebenarnya untuk diri saya juga. Sebab bukannya untuk kita berdakwah dan berceramah di khalayak umat Islam, ia adalah satu tugas yang dibawa oleh ramai orang. Para ustaz-ustazah di sekolah, para ustaz-ustazah di sekolah menengah, di universiti, pensyarah, bercakap tentang Islam di hadapan orang Islam. Tetapi untuk ada di kalangan kita yang bersungguh-sungguh nak cerita Islam, boleh dakwah nak cerita saja kepada orang bukan Islam, tak ramai yang bukan sekadar bersungguh, keinginan pun tak ada. Kita tak pernah ada rasa nak, teringin, terfikir nak cerita pasal Islam kepada jiran kita bukan Islam. Pada kawan sekolah kita yang kita jumpa, duduk makan sama-sama, kita tak terfikir nak buat. Inilah dia antara kelemahan yang jelas umat Islam pada hari ini. Tidak ada keinginan kuat untuk menyampaikan agama Allah yang benar ini kepada seramai mungkin. Sedangkan itulah harapan Nabi yang Nabi tinggalkan untuk kita. Kita rasa itu tugas pendakwah, itu tugas penceramah, itu tugas agensi agama, itu tugas orang-orang yang tertentu. Saya ada seorang kenalan ni, suami isteri. Masa tu kami duduk dekat, bukan duduk lama, duduk sekejap, 2 tahun lebih dekat Australia. Pasangan suami isteri ni orang Malaysia. Dia datang ke rumah kami sebab dia pergi ke luar negara untuk belajar tentang konflik agama ni. Dia orang Malaysia lah, suami isteri. Tapi suami dia, tak siap saya, India Muslim, macam tu lah. Wallahualam, macam mana saya nak jejak. Tapi duduk kat Malaysia sekarang pun. Masa tu dia kata, ustazah, sebenarnya orang bukan Islam sangat mudah nak masuk Islam kalau kena cara. Cuma orang Islam kita ramai tak nak belajar skill. Apa soalan yang kita perlu mulakan? Dan kami dah ada siap semua dah ustazah. Soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Kami boleh convince orang masuk Islam dari pukul 1 jam je, kadang setengah jam je. Mereka berdua suami isteri mewakafkan diri, orang muda lagi. Mereka bertugas sebagai pemandu pelancong di masjid-masjid di Malaysia yang menjadi tumpuan pelancong. Mungkin masjid negara, tapi dia banyak masa tu cerita dia berada di masjid Melaka. Sebab ramai pelancong pergi tengok masjid, nak tengok seni bina masjid yang unik di Melaka. Mereka suami isteri walaupun bukan secara rasmi bertugas di masjid tersebut, mereka akan duduk di masjid. Lepas tu bila datang je pelancong, dia akan berbuat. Bila pergi tempat wuduk,
dia akan cerita wuduk ini akan gugurkan semua dosa-dosa. Jadi umat Islam sangat yakin dan percaya akan digugurkan dosa-dosa. So conversation bermula. Semudah tu, mudahnya nak gugurkan dosa. Ya, Tuhan kami Tuhan yang sangat baik dan dia menjaga kami dengan baik. Lima waktu kami kena ambil wuduk sebab antara waktu kami ada kemungkinan kami buat dosa. Antara subuh sampai zuhur kami terdedah kepada dosa. Zuhur Tuhan kami menyucikan kami. Lepas tu antara zuhur ke asar ada buat dosa lagi. Asar ambil wuduk, Tuhan kami menggugurkan lagi dosa kami. Itu hadiah sahih. Setiap kali kamu mengambil wuduk akan gugur dosa-dosa daripada setiap jerah jari jemari, daripada setiap wajah kamu, daripada celah jari mai kaki kamu. So mereka pun sebut, oh kalau agama kami sebulan sekali, itu pun kalau pergi buat pengakuan dekat gereja, buat pengakuan sekian-sekian, kena sebut list dosa-dosa. Kamu tak perlu buat pengakuan, tak buat pengakuan pun tak apa. Kami just buat ambil wuduk, tak perlu nak sebut dosa tadi, tengok benda yang tak elok, mengumpat, tak perlu sebut. Allah, Tuhan kami maha tahu, dia maha melihat. Bermula dengan tu mereka jadi macam, wow, bagusnya. Yang selama ni dengar benda yang teruk-teruk tentang Islam, pasal neraka, pasal benda yang berat-berat. Tetapi bila cerita sudut-sudut yang lain ini, setengah jam, satu jam daripada wuduk, mereka boleh masuk Islam. Muslimat sekalian, ini wasiat Nabi. Wasiat Nabi untuk kita supaya menyebarkan agama Allah ini. Dan saya juga sukalah kalau nak sebut kepada para wanita sekalian, sekarang antara ancaman terberat dan terbesar adalah ancaman akidah. Ancaman akidah. Hari itu saya dapat jumpa secara eksklusif bahagian penguat kuasa, saya tak sebut negeri mana, dengan pegawai tinggi di bahagian penguat kuasa di bawah Jabatan Agama. Beliau mendedahkan tentang kesuburan dan banyaknya ajaran sesat di Malaysia. Lebih 300 ajaran sesat itu di negeri yang saya jumpa. Tak campur di negeri-negeri lain. Bayangkan lebih 300 jenis ajaran sesat. Ajaran sesat yang kata solat tak wajib 5 waktu. Sebab sebenarnya solat asal perkataan sila, iaitu maksudnya hubungan. Kalau hubungan kamu dengan Allah dah baik, kamu boleh ingat Allah, kamu boleh zikir, kamu tak perlu solat. Kalau hubungan kamu dengan suami dan anak-anak dah elok, kamu tak perlu solat. Kalau ada masalah dengan hubungan je, baru kamu solat. Ada yang solat 3 waktu je, 2 waktu lagi tak wajib, itu pilihan. Ada yang kata tentang tak ada azab kubur, itu rekaan Nabi je. Sebab dalam Quran pun tak cerita. Sebab Nabi nak takutkan kita supaya beramal. Itu hujah-hujah penunggang agama je tu, nak suruh sedekah supaya dalam kubur elok. Macam-macam ajaran sesat yang sampai suami serahkan isteri kepada tok-tok guru, sampai hari ni masih ramai lagi yang ikut ajaran. Serahkan anak isteri, lepas tu serahkan anak perempuan pula pada guru. Depan mata guru ni peluk, cium, nohal. Itu dikira pengorbanan. Kalau kamu mampu berkorban. Yang mana skema-skema yang guna atas nama agama yang nampak macam tok guru ni, dia mula cakap dekat pengikut dia, malam tadi malaikat Jibril datang jumpa saya. Yang mana kalau siapa yang nak bina istana dekat syurga, perlu hari ni serahkan 1,000 seorang. Nanti kita akan guna ni sekian-sekian, dah ada istana kat syurga, malaikat Jibril akan uruskan. Tak perlu sembahyang, tak perlu puasa. Yang penting urusan dengan malaikat Jibril jelas, clear. Ramai yang percaya. Sebab hari ini orang mula mencari agama dan nak cari syurga tapi dengan cara yang mudah. Bila jumpa cara yang benar, susah. Umur 50 tahun baru nak semayang. Kalau jumpa jalan yang benar, tok-tok guru yang benar, pendakwah yang benar, kena belajar semayang. Saya tak hafal, nak kena hafal tayat. Wajib itu rukun. Susah kan, baru 50 tahun nak hafal tahiyat tu payah. Jumpa yang mudah, tak apa, tak semayang pun tak apa. Yang penting sebulan sekali gini-gini. Ada anak, ada isteri, buat macam ni. Harta, bahkan ada yang habiskan beratus ribu, ada sampai berjuta kerana guru yang janjikan memegang pintu syurga. Bukan sikit, ramai. Saya tanya penguasa ni, biar betul ustaz. Ustazah, semua ada rekod dengan kami ustazah.
yang berpelajaran tinggi, yang ada profession, yang pencen 500 ribu, lesap macam tu je, 300 ribu, lesap semua serah kepada tu guru belaka. Serah anak, serah isteri demi nak dapat syurga express, shortcut. Dan dia kata, sebahagian besar pengikut di kalangan wanita, ustazah tolong pesan pada orang perempuan. Sebab orang perempuan lah yang mudah cair ni, yang rasa nak berjuang untuk sekeluarga ni. Kalau nak tempah istana dekat syurga tu melalui malaikat Jibril 1000 seorang, dia collect semua anak cucu, nak pastikan semua masuk syurga, kumpul-kumpul boleh 100,000. Usahlah macam mana cara nak tempah nama tu. Kalau kita fikir macam mana boleh terima, macam mana pelajar universiti ramai yang mengikuti ajaran sesat, ibu bapa tak tahu anak dia ajaran sesat, balik rumah elok tudung, elok pakai, nampak semayang, rupanya kat universiti tak semayang. Mengorbankan maruah diri menjadi hamba seksual dikira pengorbanan kepada Tuhan, dikira sanggup korbankan harga diri demi membuktikan sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi saya sebut hari ini wasiat Nabi buat para wanita. Kalau kita baca hadis Nabi yang saya sebut, sedekah dan juga istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sama-sama. Astaghfirullah. Jadi nak sebut Rabbal Baraya, eh? Kita sama-sama zikirlah. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Muslimin muslimat, bila sebut pasal istighfar, kita rujuk ke ayat surah Nuh. Cuba cari, saya tak ingat lah, cari surah Nuh tentang istighfar tu. Kelebihan orang yang banyak istighfar, subhanallah. Kelebihan orang yang istighfar dan janji Allah di dalam Al-Quran. Tolong berikan pada saya, nanti tim ada bagi ini, nanti saya buka. Ada jumpa tak? Surah Nuh ayat berapa ya? Ayat 11. Oi, banyak sangat tu. Okey, ada 3 ayat. Kedua ayat. Ayat 10 surah Nuh, ha? Okey, sekejap. Berikan, beri pada saya. Surah, surah Ali Imran pun ada. 1:133. Okey, yang selalu saya baca tu, yang Allah akan turunkan air daripada langit, Allah akan ramaikan anak pinah, dan Allah akan berikan kekayaan, dan Allah akan berikan kebun-kebun bagi orang yang selalu istighfar. Betul? Surah Nuh ayat ya 11. Okey. So, berikan saya ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Kalau dah jumpa, ya, betul. Okey, baca sama-sama. Masa kita pun dah sepatutnya sampai ke 10:45. Kita sepatutnya dah habis. Tapi hari ni kita mula awal. Kita lebihkan sampai pukul 11 bolehkah? InsyaAllah ya. Okey, sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, saya baca muslimat. Baru baca ya. Sekali lagi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanallah. Dek, macam mana pergi sebelum? Di ayat sebelum. Sebelum. Sorry ya. Dia bermula pada ayat 10. Sebenarnya kadang-kadang Al-Quran ni kita terus buka kan. Okay.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Buatkan suara ya. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق الله العظيم. Yang bermaksud فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Semua jumpa kan? Jadikan ayat ini ayat motivasi. Nabi bersabda, maka Allah berfirman yang bermaksud, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Istighfar, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, dan katakanlah istighfar, katakanlah engkau bermohon ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepadamu. Para ulama menyatakan dimaksudkan Allah akan turunkan hujan yang lebat iaitu rizki yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyakkan harta kamu. Allah berikan harta yang banyak yang barakah. Bi amwalin wa bani, dan Allah meramaikan anak cucu kamu. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan bagi kamu kebun-kebun untukmu. Wa yaj'al lakum anhar, dan memberikan kepada kamu sungai-sungai. Akan mengadakan untuk kamu sungai-sungai. Ada berapa kewenangan Allah bagi orang yang istighfar dalam ayat yang kita bacakan, ayat 10, 11 sampai 12. Yang pertama, memohonlah ampun. Yang pertama, dapat pengampunan Allah. Ini adalah antara perjuangan kita setiap hari untuk diampunkan Allah. Di bulan Ramadan, untuk dapat pengampunan Allah. Sebab itu disebut dalam hadis yang sahih berkaitan dengan kelebihan Ramadan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan pada siangnya dengan puasa, pada malamnya dengan ibadah qiyamul lail, maka akan diampunkan Allah segala dosa yang terdahulu. Sebab itu yang disebut antara tujuan utama Ramadan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, tak sama macam umat-umat terdahulu sampai 100 tahun. Nabi Nuh sampai 1000 tahun lebih. Kalaulah umur tu sama macam kita, jumpa orang sebelah umur berapa? 320 baru. Awak umur berapa? 180. Oh, muda lagi 180. Itu makcik tu dawaga emas tu, umur dia 500 lebih. Maksudnya bayangkan Nabi Nuh umur 1300 tahun lebih. Itu di dalam Al-Quran. Tetapi umur yang paling pendek adalah umat Nabi Muhammad. Nabi jawab sekitar umur 60 lebih. Tetapi umat Nabi Muhammad diberi kelebihan Allah kurniakan bulan Ramadan, yang mana walaupun umur pendek, tetapi setiap ibadah yang dilakukan seperti orang yang hidup 1000 tahun, seperti orang hidup beratus tahun. Dengan satu malam ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan gandaan pahala yang Allah beri pada bulan Ramadan. Dan kaitan antara sebab Ramadan itu dikurniakan adalah umat Nabi Muhammad buat dosa apa, kejahatan apa, banyak-banyak dosa, Allah berikan satu bulan untuk dia bersihkan daripada segala dosa. Sebab itu perkara yang pertama bagi orang yang rajin istighfar, istiqamah istighfar, sentiasa lidahnya melazimi istighfar, dia yang pertama kelebihannya adalah diampunkan Allah. Allah itu Maha Pengampun.
Kemudian akan diturunkan hujan yang lebat. Ini adalah ibaratnya rezeki yang lebat. Kemudian yang ketiga diberikan harta yang banyak, wayumdikum bi amwal. Kemudian akan diberikan anak pinak yang ramai dan akan diberikan jannatin, akan diberikan kebun-kebun. Sumber rezeki lah semua ni. Masuk bila sebut kebun, sumber makanan yang cukup, yang banyak, yang berkat. Kemudian akan diberikan sungai. Masya Allah. Bayangkan daripada istighfar kita dapat 6 perkara muslimat. Bukan hanya diampunkan, Allah nak pujuk kita ni perbanyakkanlah istighfar, lazimi istighfar. Sampai Allah sebut 6 perkara, dapat pengampunan, lepas tu dapat hujan yang lebat, lepas tu dapat harta yang banyak, anak pinak yang ramai, diberikan kebun, kemudian diberikan sungai yang mengalir. Masya Allah. Semalam berapa kali kita istighfar? Dah syukurlah anak kita buat perangai, keluarlah astaghfirullah tu. Syukurlah suami tak basuh pinggan, astaghfirullah. Tak tahulah istighfar betul ke tak tu. Astaghfirullah. Suami kata kenapa? Tanya pula kenapa geramnya, takkan satu pinggau tak boleh basuh? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Anak kecil sepakan baju yang kita lipat elok, berdiri tegak, tiba-tiba yang main langgar je dengan basikal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kurang-kurangnya sebab ujianlah kita istighfar. Boleh jadi kalau tak ada hujan lagi tu elok, makan kenyang, lepas tengok movie, tengok drama, lepas tu pergi shopping, lepas tu ni mungkin tak keluarlah astaghfirullah. Ada orang satu hari dia istiqomah istighfar, dia sentiasa dengan zikir tu, tasbih. Sekarang ni ada tasbih digital kan, dia istiqomah 1000 kali sehari. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sehingga kan pahit mulut dia untuk mengumpat. Jadi pahit, tak suka cakap pasal orang, tak suka mengata orang, susah cakap buruk pasal orang. Sebab apa? Lidahnya sudah melazimi istighfar. Akhirnya tak akan bercampur minyak dengan air, tidak akan bercampur. Lidah yang banyak istighfar mohon ampun dengan Allah tak bercampur dengan maksiat. Sebab selalu mohon ampun dengan Allah, mustahil lidah yang sama juga nak melakukan maksiat, menyakiti anak, menantu, cucu, lagi tua lagi sensitif. Anak lambat respon 5 minit. Oh dia dah banyak dah dia bagi hujah-hujah. Tahu tak ibu menunggu? Apa dosa kamu buat seorang ibu menunggu? Oh. Ibu terasa hati. Boleh efek tahu rezeki kamu nak. Macam kita ya tentukan. Padahal kita ni makin tua makin sensitif ni. Saya pun makin tua juga. Panggil anak 2-3 kali rasa macam berdesing dah rasa. Rasa macam, geramnya tak datang terus. Ataupun menjawab, ini anak ni senyum, ya kan? Dengar. Kalau boleh, kita panggil tu 3 saat di depan dah. Kalau boleh, lepas tu kalau dia tak jawab, dia cakap, maaf, Umi tak dengar. Ya ke tak dengar? Ke buat-buat tak dengar? Ha, macam tu lah kan, contoh. Subhanallah. Tetapi bila Allah panggil kita, hayat Allah solat kita tangguhkan. Dan Allah tidak tunjukkan kemarahannya immediately, walaupun Allah mampu. Allah berhak, Allah lagi berhak ke atas kita berbanding hak kita tak ada anak. Allah lebih berhak ke atas kita bila kita, Allah panggil ayatlah solat segera, tapi kita tangguh dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Nanti jawab Allah, kejap lagi ya, nak habiskan masak. Dah masuk setengah jam sebelum zuhur, memanglah masak tu tengah azan. Kejap ya, ya Allah, nak habiskan kemas, nanti tak kucuk semayang. Kejap ya, sikit lagi drama ni, sikit je lagi drama ni. Kita tak cakap dengan mulut ya, tapi dengan perbuatan kita tunjuk dan Allah melihat. Kita tidak menyahut suruhannya, tapi bila kita meminta dengan Allah, kita nak cepat. Kalau sakit nak, kalau boleh masa tu juga hilang sakit. Saya sebut pasal solat sebab Isra' Mi'raj, wahyu yang Allah berikan kepada kita itu wahyu solat. Masya Allah. Dah lengur kan duduk kan? Tukar-tukar position, tukar position. Dah semut, dah kengge, dah semua. Kalau rasa penat sangat boleh berlunjur. Okey, kita ada lebih kurang 1 jam lagi ni. Saya sebenarnya perlu bergegas ke Terengganu, ada ceramah kuliah maghrib pada malam ni. So perjalanan agak jauh dan bimbang Jen juga.
Jadi saya insya-Allah lah, insya-Allah akan sempat sampai. Anak-anak semua ada, encik suami pun ada ni. Semua sebab cuti sekolah kan, angkuh lah semua sekaligus balik jumpa mak, dan ada 4-5 ceramah macam tu lah. Sempat satu hari dengan mak, lepas tu kena balik semula sebab ada pongkin semula di sini. Okey, sepintas selalu musimat. Sabar, dah ada yang kemah beg dah. Saya faham, balik nak masak kan? Isteri solehah, Masya Allah. Insya Allah sempat masak. Biasakan kita pukul 12 pun kita sempat masuk kan dapur. Lempah-lempah jadi. Hari ni benilah sokong ekonomi umat Islam ya. Cakap kat suami kita menyokong, memperkasakan ekonomi umat Islam. Lalu kita beli hari ni, wahai suami. Ya, suami akan support je. Subhanallah, musimi musimat. Saya nak sebut sepintas lalu peristiwa Isra Mi'raj yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Rasul melihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam solat di dalam kuburnya, itu adalah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi melihat Dajjal dalam rupa yang sebenar, itu juga daripada dalil yang sahih. Kalau baca ni seronok juga ni, tak sempat dah. Rasulullah sallallahu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar jin ifrit. Dia hadis Nabi tetapi hadis yang daif. Walaupun daif, kita boleh beramal. Kita punya ahli sunnah wal jamaah, para mufti juga hadis daif boleh sebagai amalan. Kisah-kisah yang tak boleh disandarkan untuk hukum hakam saja. Menolak hadis daif sama menolak hadis Nabi ya. Dia daif pada perawi sahaja. Kemudian Rasulullah melihat dunia seperti wanita tua dan juga melihat iblis memanggil baginda. Di hadis Nabi, namun statusnya adalah daif. Kaum yang menuai hasil tanaman mereka berulang-ulang. Tuai, tumbuh terus. Tuai, tumbuh terus. Siapakah mereka ini? Rasulullah didatangkan seekor kuda yang melangkah sejauh mata memandang. Baginda pun bertolak dengan Jibril, lalu mereka datang kepada suatu kaum yang menyemai pada satu hari dan menuai pada hari berikutnya. Setiap kali mereka selesai tuai, tanaman tersebut kembali seperti mana asalnya. Baginda bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jibril menjawab, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dilimpah gandakan pahala mereka sebanyak 700 kali ganda. Mereka yang berjihad di jalan Allah. Wahai muslimat, adakah kita orang yang berjihad di jalan Allah? Siapa di sini yang berjihad di jalan Allah, angkat tangan. Siapa dia adalah mereka yang berjihad di jalan Allah? Angkatlah tangan, angkat je semua. Semua wajib angkat tangan. Semua angkat, angkat berapa? Okey, Alhamdulillah. Semua perasan ni. Bukanlah perasan, doa lah, doa kita ya, doa. Saya sebenarnya semua, semua angkat sebab semua tak perasan. Anda semua berjihad di jalan Allah. Semua para wanita berjihad dengan cara masing-masing. Cuma nak mengaku tu macam rasa tidak layak, rasa tak mampu, rasa kita tak buat apa-apa. Jihad ni secara umum ada tiga. Yang pertama, jihad di medan ilmu. Apa yang muslimat buat ni jihad? Kalau ikutkan penduduk di Shah Alam ni, tak muat masjid ni. Yang datang ni 0.0001 kot. Fahamkan maksud saya? Ada ramai lagi wanita pencen, tapi lebih selesa duduk lepak-lepak. Tapi kalau melancong dia laju. Kalau pergi shopping dia laju. Saya faham, tak apa, itu anak istimewa, anak syurga kan. Suara bunyi tu seronok dengan dia. Dia gembira, seronok anak syurga. Mudah-mudahan sebab anak syurga ini, kita semua akan dijemput juga ke syurga. Comel je. Tadi dia gelak kuat. Itu anak siapa tu? Ke cucu siapa? Masya Allah. Esok tarik kami ya sama-sama. Kalau kita nampak di dunia, dia ada kekurangan, kita sempurna. Tapi di akhirat, dia sempurna. Kita belum pasti. Sebab dia telah dijamin syurga. Kalau kita nak jumpa siapakah ahli syurga di kalangan kita, iaitu mereka-mereka yang Allah ciptakan istimewa, yang dari sudut kewarasan akal tak sama dengan kita. Jadi tak menanggung langsung dosa, bagaimana dia akan diazab? Sebab dia tidak mukallaf, dia tidak menanggung apa pun dosa, walaupun dosa kecil, dosa besar. Tak ada dosa langsung. Jadi adakah dia ada sebab untuk dibakar, dicampak dalam ke? Tak ada sebab. So itu kadang kalau kita jumpa anak syurga ni, kita peluk dia, kita kata tariklah nanti ya sama-sama masuk syurga.
Boleh jadi dengan pesan-pesan mudah akhirat nanti. Wallahu alam, kita tak tahu, kita usahakan saja. Dia angguk-angguk walaupun dia tak berapa faham kan. Masya-Allah. Muslimin dan muslimin sekalian, masya-Allah. Jihad yang pertama, jihad medan ilmu. Ibu-ibu banyak jihad di medan ilmu, bukan hanya datang kuliah. Kuliah online. Kemudian ibu-ibu banyak berkorban untuk anak-anak belajar. Ibu dan ayah dua-dua jihad untuk ilmu anak-anak. Bagi support anak belajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, anak yang down, kita bagi semangat. Kita doa-doa, baca Yasin lah tak berhenti sepanjang anak dalam dewan peksa. Itu jihad ibu bapa di majlis ilmu. Untuk ilmu anak kita bagi universiti, mereka sedang berjihad. Kemudian jihad yang kedua, iaitu jihad harta. Jihad harta yang melalui sedekah semua itu, itu jihad kita. Sebab itu wanita banyak sedekah, wanita suka sedekah, wanita suka memberi. Samalah juga lelaki. Biasa orang perempuan yang plan-plan suami aku je. Antara perempuan dengan lelaki, mana lebih kuat sedekah? Nak sebut sebab salah. Tapi betul tak orang perempuan yang suka sedekah? Mudah kesian, mudah memberi. Masya Allah. Suami pun follow je, ikut je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kita jadi bakhil dan suruh orang bakhil. Ini disebut dalam hadis Nabi, seburuk-buruk antara paling buruk akhlak. Dia adalah kedekut, dia ada mengajak orang jadi kedekut. Ada orang main minta derma, kita tengah makan kat kedai makan. Yelah, mungkin betul lah sindiket tu betul. Ada kumpulan-kumpulan yang tak bertanggungjawab. Tetapi pengalaman saya, bila ada budak yang bawa bakul tu, yang ada jual dodol ke, jual kepek ke, jual apa-apa tu, ada orang tu letak sangka buruk. Ini sindiket ni, ini sindiket. Suami baru nak keluar, tak payah bang, slipper dia pun mahal tu, saya tahu. Kalau tak ada duit, takkan boleh beli baju macam ni, tak payah, saya tahu. Cuba tengok tu, bakul pun elok. Tak ada koyak-koyak, oh perempuan, cuba tengok atas bawah. Boleh jadi selipu orang bagi. Kita tak tahu kan. Dan pengalaman saya, bila makan kat kedai makan, ada budak, saya akan pergi. Saya kata, okey, kamu mau berapa? Dah jam 4. Pergi sekolah tak? Sekolah, malam-malam jual dodol. Datang dengan siapa? Dengan mak. Saya pun ikutlah. Saya ikut, saya kata nak jumpa mak. Maknya parking jauh. Bila pergi dekat kereta tu, saya pun tanya, akak datang daripada mana? Masa saya kan duduk Seremban. Datang daripada Muar. Muar ke Seremban jauh ya. Dekat Johor tu. Saya pada Muar. Kereta semua tak ada cermin, pecah, tutup dengan kain, kereta buruk, tak tahu macam mana boleh sampai. Ibu ni sambil pegang baby, lepas tu ada anak yang tidur dalam 4 orang belakang. Saya kata, akak jual dodol jauh macam ni. Tempat saya ramai sangat orang buat dodol. Lepas tu dah pergi mana-mana setakat ni, kalau jual kat Seremban ni, lakulah juga. Anak kecil, comel sangat. Lepas tu dia kata, kalau hujan, basahlah, dah biasa ustazah. Masa tu, dia kenal saya. Dia free hair, dia tak pakai tudung. Lepas tu, saya terus cakap. Ni cerita dalam baru-baru juga. Saya terus cakap, akak, insyaAllah saya ambil nombor telefon akak, nanti kita akan berurusan lagi. Untuk malam ni akak baliklah, dah lewat dah ni. Saya beli semua dodol akak. Tapi saya minta satu je dengan akak. Anak akak pakai tudung, akak tak pakai. Sebab anak perempuan pakai tudung, ha, dia belajar kapal, ustazah tu dia pakai tudung. Ha. Faham kan? Saya kata akak, akak jaga dua, solat, aurat. Akak jaga solat, jaga aurat. InsyaAllah rezeki akak, Allah akan jaga. Akak tak perlu susah payah. Suami tinggalkan macam tu je tak bertanggungjawab. Dengan 5 orang anak ada baby. Dia lah yang masak, dia lah urus apa semua. Lepas tu saya terus kata, akak tunggu sekejap. Akak jangan lari, akak tunggu sekejap. Saya balik cari apa-apa tudung. Saya kata saya nak tengok akak pakai depan saya. Dia tak lari. Dia tak lari, dia tunggu sebab rumah saya pun tak jauh. Saya kata elok cantik akak pakai. Dia pun menangis. Kalau tiap kali dia turun, dia akan mesej lah. Saya ada turun jual dodol macam tu lah. Lama-lama perubahan rezeki berlaku. Dia tak perlu turun lagi lah. Anak sekolah elok, apa semua. Saya kata dua jaga orang perempuan. Solat, aurat. Aurat tu maruah wanita. Ketaatan kita kepada Allah. Solat,
rezeki kita. Allah yang Razak, Allah yang beri rezeki. Jaga hubungan dengan pemberi rezeki. Saya pergi sampai KL, saya jumpa yang jual-jual tengah makan. Saya akan tanya, suami saya dah faham dah, kalau ada budak saya akan panggil, "Dek, main dengan siapa?" "Ada." Lepas tu saya akan minta sampai pergi kat kereta. Kalau kata datang dengan ayah, datang dengan mak, datang kakak, "Acik nak jumpa kakak awak, acik nak jumpa ayah awak, nak jumpa mak awak." "Boleh, boleh, boleh acik, ada dia orang parking jauh. Saya gerak tempat bangunan ni. Diorang jual area sana." Bila kita tanya, adik-beradik menjual sebab mak ayah sakit. Ada yang lumpuh, ada ayah tinggal. Yang jual-jual tengah jalan tu, yang buah-buah tu, yang jual buah-buah tu pun, kadang saya buka tingkap, saya nampak budak muda kan yang jual, budak-budak. Saya tak tahulah Shah Alam ada tak. Ada kan? Saya akan kata, Dek, kamu depan sana, saya nak jumpa kamu semua. Saya nak beli semua ni. Seronoklah dia. Ya, ya nak beli. Tapi jumpa kat depan sana. Saya parking. Sebab takkan nak cakap depan traffic light gerak ni. Bila kumpul budak-budak tu, panggil semua kawan-kawan awak yang jual tu, kumpul sini semua. Lepas tu seorang akan cakap, "Eh, kenal lah Ustazah ni, Ustazah TikTok ni." Dia akan panggil Ustazah TikTok ni. "Betul, saya Ustazah TikTok. Kamu meniaga sebab apa? Kamu pergi sekolah tak?" "Oh, mak saya sakit, ayah saya tinggal di badik saya. Saya memang cari untuk bayar sewa duduk rumah flat ni." "Yang ni pula kenapa awak menjual?" "Ah, bla 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 bla." Semua anak-anak yang terbiar yang tak pergi sekolah, "Kamu semayang tak?" Tak, memang tak semayang." Dia orang akan mengaku je tak semayang. Masa itulah kita akan cakap, Ustazah tak jamin, bukan jaminan daripada Ustazah, tapi ini jaminan daripada Allah, jaminan daripada Nabi. Allah akan jaga siapa yang jaga hak-hak Allah. Ifazillaha yahfazka, ifazillaha tajidu tujahaka, ifazillaha wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fasa'alina. Saya ceramah walaupun 5 minit, saya kata, "Kamu tahu menjual, tahu kamu tanggung mak ayah, kecil-kecil kamu dah hidup susah." Sebab Ustazah nak pesan satu je, bila azan je kamu pergi semayang, surau tak jauh. Nanti kamu akan nampak perubahan pada rezeki kamu. Ustazah nampak muka-muka kamu ni akan jadi jutawan ni. Ha, dia pun tepuk, "Amin, amin, amin." Sebut jutawan, semua orang nak jadi kaya. Tapi kamu kena jaga solat, satu tu je. Kamu menjual, kamu tak pergi sekolah, Ustazah pun tak tahu nak buat macam mana. Tetapi mudah-mudahan kamu jaga solat, kamu tak tahu apa yang berlaku, tapi Allah akan tolong kamu, tolong mak ayah kamu. Hari ni tak ramai orang yang bila tengok dengan mata je, kadang mengata, kadang kita tengok dengan pandangan sangka buruk, dengan persepsi-persepsi yang kalaulah salah jadi fitnah. Kita tak kenal pun dia, tapi kita buat sangka buruk jadi fitnah. Nanti akhirat esok tetap kita akan dihisap. Kamu jumpa orang tengah jalan, kamu kata sekian-sekian, sedangkan kamu tak kenal pun dia. Kamu tahukah sebenarnya dia orang susah, orang fakir miskin? Dia hidup dalam keadaan melarat, ibu bapanya sakit, dia membantu ibu dia dan lain-lain. Sebab kita malas nak buat kerja lebih, nak siasat, nak tanya-tanya. Kita rasa kita sibuk, kita ada banyak hal, kita ada banyak urusan. Kita tidak ambil tahu tentang hal ummah. Kita tak nak ambil tahu tentang masalah masyarakat. Yang penting kita okey, cukup makan, cukup pakai, cukup rehat, anak cucu kita okey. Sedangkan di luar sana ada banyak orang-orang yang melarat, yang terpinggir, yang betul-betul susah, yang tak ada ilmu, yang tak solat. Kita rasa kita tak ada kaitan dengan mereka semua. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah muslimat, kisah Rumaisak tak sempat cerita. Kalau saya cerita lagi moyok muka semua ni. Bukan moyok, semua pun dah penat duduk. Saya faham. Yang bercakap memanglah seronok Ustazah, yang mendengar ni Ustazah letih ni, suami kami dah menunggu ni. Nanti balik carilah kisah kelebihan Rumaisak. Saya cuma sebut sahaja hadis yang berkaitan dengan Rumaisak, dengan peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltu janna ay lailatal mi'raj aw fi 'alimil kashfi aw halati ru'ya. Ra'aituni dakhaltu janna fa idza ana bi Rumaisa imra'ati Abi Talha." Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Aku masuk ke dalam syurga, iaitu pada malam Mi'raj,
Iaitu pada malam alam kasyaf, Allah tunjuk alam ghaib yang tidak boleh dilihat. Allah buka, Allah buka tabir yang menghalang boleh melihat alam ghaib. Pada malam Isra' dan Mi'raj, aku diperlihatkan masuk ke dalam syurga, dan saat itu aku melihat Ar-Rumaisah, isteri kepada Abu Talha. Kalau cerita ringkas, Rumaisah adalah antara wanita yang pertama memeluk Islam daripada Madinah, daripada penduduk Madinah. Dia masuk Islam dulu, suami dia marah. Dia tak takut kehilangan suami. Suami dia kata apa? Kamu ni dah dipukau ke? Kamu ni disihir ke? Tidak, aku dalam keadaan waras. Tuhanku adalah Allah, Muhammad itu Rasulullah. Rumaisah tidak bertangguh, terus memujuk anak-anaknya untuk mengucap syahadah. Lalu suaminya Abu Talha sebelum itu belum menuntut masuk Islam lagi. Suami dia pun marah kepada Rumaisah. Wahai isteriku, kalau kamu yang nak rosak, kamu rosak sorang-sorang. Jangan anakku teruk dirosakkan olehmu. Rumaisah kata, tidak, aku bukan ini merosakkan anak-anakku. Tak lama selepas itu, Rumaisah menyertai Nabi dalam peperangan 2 kali. Hebat wanita bernama Rumaisah. Dalam perang Uhud, saya tak ingat perang yang kedua, perang apa. Masa tengah genting Nabi Muhammad SAW dikepung oleh musuh sampai patah gigi, sampai cedera Nabi berdarah. Ketika itu Rumaisah dengan beraninya membawa bekalan air untuk diberikan kepada tentera-tentera yang sedang dalam keadaan perang berkecamuk. Bukan tengah reda, tengah selamat, tak. Dia berani meredah, masuk berhadapan dengan musuh-musuh untuk memberikan tenaga supaya bangkit kembali mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah perlihatkan wanita-wanita yang sebegini, yang sangat jelas ketaranya menyumbang kepada agama Allah, diberi kelebihan walaupun dia bukan siapa-siapa. Dia bukan ahli keluarga Nabi, dia tak ada kaitan pertalian dengan Nabi, tetapi wajahnya diperlihatkan oleh Allah dan peristiwa Isra Mi'raj sudah berada di syurga. Dahsyat kan? Ada banyak lagi, cari kisah Rumaisah. Wahai muslimat sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberikan kepada kita sedikit cetusan semangat juang. Semangat juang yang telah lama terpadam dalam diri kita. Boleh jadi apa yang saya sebut sedikit sebanyak membuatkan kita terfikir, apa sumbangan kita untuk Islam dan apa yang kita boleh buat lagi dalam umur-umur kita 50, 60, 70 ni. Sebab kita banyak fokus tentang zikir, solat, ibadah kita saja, tapi kita tetap ada tanggungjawab terhadap Islam. Antara yang kita boleh buat, saya sebut jihad ilmu tadi kan. Kedua, jihad dari segi harta. Yang ketiga, kita jihad fisabilillah, yang tu kita tak mampu buat di medan perang sebab kita bukan dalam situasi perang. Jadi kita ada 2 jihad yang kita boleh sertai sampai mati. Jihad ilmu, sokong mana-mana majlis ilmu, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah-kuliah online. Walaupun rasa macam asyik dengar benda yang sama, ulang yang sama, walaupun hadir, saya ucap terima kasih yang selalu hadir dalam kuliah online. Siapa yang biasa hadir dalam kuliah online saya? Ramai, alhamdulillah. Kita panggil ekspedisi tu kan, excellent pejuang dakwah cyber. Boleh ikut saya? Excellent pejuang dakwah cyber. Saya kalau kuliah pagi-pagi tu, yang setiap hari jam 7 Isnin sampai Jumaat, setiap hari jam 7 Isnin sampai Jumaat, cuma minggu ni banyak ni sikit sebab program agak padat. Sudah masuk 3 tahun berturut-turut daripada PKP sampai sekarang non-stop. Tuan-puan boleh cari mana pencapaian yang buat konsisten setiap pagi, percuma sejam, sejam setengah, 2 jam. Kalau fikir, Ustazah ada idea ke setiap pagi cakap tak berhenti, cakap tak berhenti, tak penat ke, ulang-ulang tak penat ke? Saya kira itu jihad saya. Dan semua yang hadir sama-sama berjihad. Kalau fikir-fikir, suami pun tanya masing-masing, awak tak penat ke dengan Ustazah tu cakap tak berhenti? Awak tak penat ke duduk pasang? Awak tak rasa bingit ke? Saya dengar Ustazah tu cakap dah bingit dah, suara dia tu dah lah kuat. Tapi duduk dengar juga. Maksudnya saya berjihad, muslimat juga berjihad. Sebab dengan hadir majlis ilmu, dengan ramainya engagement kuat, reach naik,
Kita nak mengalahkan online-online live-live yang maksiat. Lepas tu tersebar orang kan, jadi ilmu tu tersebar. Ada wanita yang sebelum tu tak suka, tak dapat ilmu, sibuk dengan anak, akhirnya dapat ilmu secara online. Saya terus kuat dan semangat sebab adanya penyokong-penyokong di kalangan para wanita. Saya nak ucap terima kasih. Zaman Nabi pun Nabi kuat perjuangan kerana disokong oleh para sahabat, disambut oleh penduduk Ansar di Madinah. Maksudnya manusia takkan mampu nak buat kerja dakwah ini seorang diri. Kalau kita sebut kuatlah kerana Allah, benar kerana Allah. Tetapi Allah berikan pertolongan melalui manusia-manusia yang baik-baik seperti para wanita sekalian. Jadi insya-Allah kita sama-sama pejuang dakwah, kita berjihad di medan ilmu. Tak mampu jadi penyampai, jadi penerima, pendengar. Sebenarnya antara ceramah dengan dengar lagi susah dengar saya rasa. Oi, berat. Ceramah pun memang penat, tapi duduk pun penat, dengar pun penat. Balik ceramah dekat suami masing-masing ya. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih yang hadir 5,000, yang 5,000 lebih hadir secara live. Yang hadir di sini 50,000. Mudah-mudahan bersama para malaikat sekali yang hadir memenuhi setiap ruang dan menaungi kita dengan sayapnya dan meminta ampun dengan Allah. Itu hadis Nabi ya. Para malaikat menaungi dengan sayapnya kepada para penuntut ilmu dan binatang-binatang yang berterbangan yang berada di lautan dan melata, memohon ampun kepada Allah kepada para penuntut ilmu. Dan kita sudahi dengan doa Rejab Syakban tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadhan, di bulan Rejab. Berkatilah kami di bulan Sya'ban. Berkatilah dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Ya Allah, berkatilah seluruh hidup kami. Jadikanlah kami wanita yang salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Ya Allah, berkatilah penganjur, berkatilah pertemuan kami pada hari ini. Satukanlah kami kembali di syurga-Mu yang abadi. Ya Allah, kurniakanlah syurga-Mu, syurga Firdaus-Mu, tanpa dihisab, tanpa diazab, buat ibu ayah kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan buat seluruh umat Islam, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah dan kerana Rasulullah. I love you all so much. Di sini kita bertemu di syurga Allah. Mudah-mudahan kita akan bersatu. Masya Allah. Tengok anak dia kita tu menangis. Bila doa dia terus nangis sungguh-sungguh kan. Masya Allah anak dia. Meh. Dia, kalau saya panggil dia datang tak? Ke dia malu. Nama dia siapa? Tak apa. Start kita nangis. Lepas tu dia macam ikut juga sambil dia menangis teresak-esak. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak apa. Jadi saya nak bagi tahu, saya tak sempat untuk menyantuni, untuk bergambar ataupun untuk bersalam. Kalau saya mula seorang je, dia akan sampai habis lah, macam tu lah. Nanti saya tak sanggup untuk tolak kalau saya dah mula seorang dua.
Sebab ia akan makan masa, saya perlu bergegas ke Terengganu. Kalau kuliah esok lain, kuliahnya adalah maghrib ni. Jadi agak berisiko jugalah. Siapa yang nak selfie tu daripada jauh saya berdiri ya. Masya Allah. Okey. Jangan bangun lagi. Ada pengumuman sikit. Wahai para muslimat yang cantik, molek, yang kaya raya. Masya Allah katanya semua kaya-kaya, betul ke? Amin. Kaya.